Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk mengenal yang namanya bunyi. Anak-anakku sekalian, adakah yang tahu seperti apa itu bunyi? Ya? Ada yang tahu bunyi itu apa? Memukul. Ah, ada yang bilang memukul. Ada lagi seperti apa? Mengejek. Hah? Mengejek. Ada yang mengatakan mengejek. Hah? Apa? Kekerasan. Ada lagi? Bully itu seperti apa? Ah, anak-anakku sekalian, jadi bully itu adalah salah satu bentuk kekerasan yang tidak baik untuk dilakukan oleh diri kita. Jadi kita tidak boleh membuli seseorang. Jadi bully itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Kalau dikatakan tadi oleh Randy, dikatakan oleh Irsa, bahwa bully itu adalah sebuah bentuk kekerasan. Jadi mana termasuk bully fisik, jadi fisik, jadi seperti dipukul, ya, seperti melakukan hal-hal yang tidak baik kepada seseorang, itu bisa termasuk bentuk bully fisik. Kemudian kalau bully verbal, seperti yang disampaikan tadi oleh teman kita, buat mengejek, ya, membilangi seseorang yang tidak baik sehingga orang itu bisa berdampak pada dirinya sendiri. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, saya akan mengajak anak-anakku untuk mengenal lebih dalam lagi tentang bully, ya, melalui mading, majalah dindis yang saya sudah simpan di depan kelas kita. Ayo, kita adalah mading kelas 6. Tepuk tangan dulu semuanya. Anak-anakku sudah paham tugas yang diberikan? Paham. Oke, kalau sudah paham, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, baik anak-anakku. Nantinya anak-anakku silakan keluar dari kelas ini untuk mengamati, untuk membaca, kemudian anak-anakku nanti menulis tugas yang diberikan, yaitu mencatat hal-hal yang positif, mencatat hal-hal yang negatif, bisa kemudian memberikan pesan dari media majalah dinding itu, ya, bisa ya? Bisa. Saya mulai dari kelompok 1 untuk keluar dari kelas ini. Anak-anakku sekalian, inilah majalah dinding yang anak-anakku bisa baca nanti. Ayo lawan si bully. Nanti di sini akan bercerita slide demi slide-nya, ya. Ini pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya kembali lagi ke sini. Ini kita bisa baca bersama tentang apa permasalahannya sehingga bisa dikatakan sebuah bully.
kalian sudah mencatat, sudah membaca semua yang ada di majalah dinding itu. Nah, sekarang anakku, siapa yang bisa naik ke depan untuk menyampaikan apa pesan yang didapatkan dari kegiatan tadi? Coba angkat tangannya, siapa? Buat sini. Tepuk tangan untuk Buat. Saya baca yang berjudul Ayo Lawan Si Bully adalah janganlah suka membuli atau memukul teman karena hal seperti itu adalah tindakan yang tidak baik. Saya ingin sampaikan jangan suka menyakiti teman karena menyakiti teman perbuatannya tidak baik. Baik, anak-anakku sekalian, kita kasih aplaus untuk teman kita semuanya. Oke, baik anak-anakku sekalian, pesan yang disampaikan oleh temannya sudah banyak. Jadi yang pertama, janganlah melakukan bully karena itu bisa termasuk perbuatan yang tidak baik. Jangan selalu menyakiti temannya ya, karena itu juga perbuatan yang tercela. Artinya kita harus berbuat baik kepada teman kita. Kita harus saling menyayangi, saling menghormati sesama teman kita. Demikianlah anak-anakku kegiatan pembelajaran hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pembelajaran mading, saya dapat mengetahui contoh-contoh dan untuk mencegah bullying dalam sekolah. Pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi saya karena saya mengetahui arti dan manfaat bully melalui mading. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita belajar melalui mading tentang bully. Pesan yang disampaikan oleh mading itu adalah kita tidak boleh membuli teman dan kita harus saling menyayangi sesama teman. Manfaat mading dalam pembelajaran yaitu yang pertama adalah merupakan sebagai referensi dalam pembelajaran anak-anak di sekolah. Yang kedua adalah menambah pengetahuan dan wawasan kepada anak-anak didik. Yang ketiga adalah sebagai alat komunikasi. Dan selanjutnya adalah melatih kecerdasan anak-anak untuk berpikir di sekolah. Melalui pembelajaran mading dapat meningkatkan minat pembaca literasi murid. Selain itu, mading juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan murid.